Toko Bimo Slogo Imo, sedia oleh-oleh khas Wonogiri. Oke guys, kita kali ini mau coba cari apa sih oleh-oleh khas dari Wonogiri ya. Kita coba ke dalam, pengen tahu nih ya. Ada oleh-olehnya, ada apa aja nih. Wah, kita disambut kurma. Kurma banyak di Jakarta. Ada abon, pai kacang, itu tempe, keripik. Oke. Ya, ini mah snack-snack. Ini di Jakarta juga banyak ini. Yang aneh-aneh. Ini roti-rotian. Ini masih umum guys ya. Nah, ini baru nih. Ini apa nih? Ini marning nih. Nah, ini pasti marning. Mau 13.000. Oh iya. Ini iya, marning nih. 12.000. Berapa? 12.000. Tapi ini bagus di press mah. Ini mah bagus nih. Di press. Marning nih. Kedelai. Berapa? Ya terserah. Oke, kita lihat dulu ya. Tempe. Tempe Wonogiri. Hah? Ya, ini keripik tempe juga oleh-oleh ya, khas. Oh, ini juga nih. Ini apa ya? Intep, intep. Ini intep. Kali ini ya, maksudnya. Oke, demikian dulu ya video kita kali ini. Ini juga ada yang marni, yang jagung, yang kesen-kesen ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.